Okay, welcome back to Maspole channel, guys. And today I'm here in Jombang actually, and we want to review donuts today. And this donut is this one, Mega Donuts. Okay, teman-teman, aku lagi di Mojokerto. Saya mau review donuts dan aku ini ada dekat saya, namanya Mega Donuts. Dan aku tanya sama orangnya itu prosesnya gimana. And also guys, if you're really interested with donuts, so you can order here directly to WhatsApp number and also to Instagram or IG, also Marco Coffee, and also is the Facebook Mega Rolo Junorati. Okay guys. Yeah, ini guys donutnya, tapi guys kok lucu-lucu. Iya, yeah, semuanya sempat lucu-lucu. Ya, yeah, permisi Mbak. Iya. Yeah. Yeah, aku cari donut ini semuanya lucu-lucu. Oh iya. Yeah. Ya, yeah, boleh kenalan dulu? Oh iya. Yeah. Ya, yeah, Mas Bahram dari Mas Boleh Channel. Enggak apa-apa kalau aku bikin video? Bisa. Oh, cuma review. Prosesnya? Oh, boleh. Ya. Yeah. Okay, guys. Kita langsung lihat prosesnya gimana. Ya, ya Mbak. Kebetulan ini ada. Sebentar Mbak, dia masih belum sampai. Oh belum. Tes biar bersih. Ada ini juga. Sini. Ya guys. Sekarang aku di sini sama Mbak siapa? Mbak Lala. Mbak Lala sana dan Mbak Imel. Mbak Imel. Pakai selonan. Oh iya. Biar lebih digini. Ya ini prosesnya gimana kita Menoping donat. Menoping donat ya. Proses yang biar bikin donat yang lucu. Lucu-lucu dan enak-enak. Iya. Bisa di-shoot ya. Ya nih guys, lihat semuanya lucu-lucu. Ini donat rasanya beda-beda. Beda-beda, rasanya beda semuanya. Beda semuanya. Beda. Uh-huh. Sekarang kita buat yang rasa coklat kacang. Ya oke, okay. Yang pertama bikin rasa yang ini, rasa yang coklat. Yang gini, oke. Okay. Yang pertama, kayak ini. Oke oh, oke. Okay, okay. Nanti aku kerja di sini sama. Lagi cukup? Apa? Oh. Cukup yang banyak biar orang lebih. Oh, sama semuanya? Enggak. Oh ya, maaf ya salah. Ya udah, dan? Dan ini coklat Oreo. Yang gini? Iya. Pakai? Ini. Oh, yang ini gini. Ini namanya bubuk Oreo. Ini namanya bubuk? Bubuk. Bubuk? Oreo. Oreo. Oke, di sini. Aha. Bisa coba gambar ya. Mhm. Ini bantuin. Gambar. Ini rasa mangga yang orange. Yang gini. Nah, ini rasa mangga, guys. Kita coba gambar yang lucu ya. Iya. Biar dia bikin gambar yang lucu, ya lebih dekat. Gambarnya yang lucu. Oke. Okay. Ini pakai kacamata. Oh, pakai kacamata. Iya. Oh, lucu banget. Oke, bisa cobain gambar? Salah ya, coba ya, salah nggak apa-apa ya. Ya, oke okay, guys, sekarang aku bikin yang gambar yang aku pakai hati, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Okay. Semoga hatinya benar tuh. Oke. Okay. Wah. Oh guys, ini bisa kayak itu, tapi lucu. Oke. Okay. Ini bisa digambar yang lebih lucu lagi. Oke, okay. Yang Mbak dia mau bikin gambar yang gambar lebih lucu. Smile ya. Apa? Smile. Smile. Tuh kan? Oh iya. Lucu. Lucu ya, ini lebih lucu. Ini gambar Doraemon juga bisa. Bisa. Yang ini? Iya. Jadi ini bulat dulu. Bulat. Oke, bulat. Bikin mata dulu. Aha. Uh-huh. Aha. Uh-huh. Mulutnya. Mulutnya. Karena ada kacangnya nggak apa-apa. Iya. Kumisnya, sedikit aja. Aha. Ini. Ini
hidungnya ya. Hidungnya ya. Oh iya. Ya, lebih lucu. Ya. Ini guys, donat yang terlalu lucu dan aku yakin terenak juga. Oke. Iya. Masih banyak ini? Oh. Bisa dibuat. Oh, buat apapun kita mau. Ah, kayak itu. Garis-garis juga enggak apa-apa bisa. Bisa ya? Yang gini. Nah, tiramisu. Iya. Ya. Yang tadi aku bikin orang. Iya. Tapi aku nggak bisa, Mbak, nggak paham. Iya, nggak apa-apa. Gimana ini caranya? Hidungnya tinggal kok. Lebih lucu ya. Oke. Iya. Bikin hati juga nggak apa-apa. Iya, kamu bikin hati di sana yang terakhirnya. Wow, Mbak. Dua hati. Yang tersakiti. Dua hati yang satunya tersakiti. Oke, guys, ini donut dan caranya gimana bikin lucu-lucu. Oke. Tapi untuk dicobain rasanya, dijelaskan gimana rasanya. Oke, sekarang guys, ini sudah siap, kita mau coba gimana rasanya. Iya. Pasti enak, Mbak. Pasti. Terus. Dari karena itu donut dari ubi Cilembu. Jadi bukan dari donut kentang, dari donut dari ubi Cilembu. Oh ya, oke. Okay. Guys, kita coba dulu gimana rasanya. Ya oke. Okay? Mau rasa apa? Rasa coklat yang tadi yang ini kan? Ini ya oke. Okay. Kita coba yang rasa coklatnya dulu guys, gimana? Oke. Okay. Mari. Bentar. Pasti enak. Enak. Gimana? Enak. Mau? Udah. Setiap hari. Iya, yes, setiap hari makan donat. Nah guys, benar enak. Ya guys, kalau kalian mau donat kayak ini, rasa enak dan lucu-lucu, ini alamat lengkapnya di mana, Bu? Di Taman Mojo Agung, Jombang. Tepatnya di pintu utara. Utara, oke okay, guys. Namanya Mega Donat. Oke, okay. Yang tadi aku sebutkan, jadi ada nomor WhatsApp. Ada WA Instagram, ada Facebook. Facebook. Ya. Nanti kalau teman-teman mau order bisa, bisa. Online juga bisa. Oh ya, oke. Okay. Enak guys, habisin dulu. Iya, habisin. Satu ini. Dan harganya juga murah sih. Harganya, ya, aku mau tanya harganya berapa nanti kalau aku bawa. Satu bijinya 2.500. Cuma satu yang gini? Satu cuma 2.500. Cuma harganya guys ini cuma 2.500. Oh, ini harganya cuma 2.500. Murah guys. Nah, kalau kayak ini enak ya. Lagi. Jadi nanti kalau isi 12 biji dapatnya 27.000, jadi kan lebih hemat 3.000. Ya kalau ini lebih apa? Kalau orang mau lebih banyak, jadi pasti murah, murah dan cukup. Nah, oke. Okay. Oh ya. Yeah. Oke okay, guys, ini review donat apa Mega Donat dari Mbak. Balala. Okay guys, kalau suka donuts dan suka kuliner makanan, please ya please follow the Mas Bole channel. We usually do like this kuliner kuliner makanan, and also we do social experiment and also we do prank. And today we do just the kuliner makanan. Okay guys, not forget to okay. Okay. And also like and share with your friends. Okay, have a good weekend. Okay, thank you. Gimana Mas rasanya? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Okay, gimana Mbak? Enak. Enak. Oh, belum coba. Tapi pasti enak. Enak. Okay guys, ini yang customer mereka udah di sini. Mantap jiwa bosku. Iya, oke. Okay.